Semua yang gue pendem, gue salurin melalui naskah ini. Lo gimana sekarang? Ya, gitu Jess. Gue selama ini terlalu ambisi supaya gue tuh lebih diterima sama orang. Tapi lo pada nih yang bikin gue tuh jadi inget apa yang sebenarnya penting buat hidup gue. Gue sekarang gak peduli deh orang mau ngomong apa tentang gue. Mau ngomong ala ini kayak itu kayak gak peduli. Yes, nyokap gue tuh jadi bukti seberapa toksiknya industri film pada zaman itu. Kalau misalnya kita diem aja, kita nyerah sampai di sini, gak bakalan ada perubahan. Ya, lo sahabat gue. Gue bakalan selalu ada buat lo. Gue mau produce film lo. Dan gue mau buat perubahan sama lo. Wah, thank you banget ya. Gue juga mau banget bikin film ini bareng lo. Masa sih?